Win. Pak Haji, mohon maaf nih sebelumnya, berkaitan dengan berita yang lagi viral, ada yang menyindir anak ya. Pak Haji. Nah, biasa aja orang. Kalau ada orang yang menyindir biasa aja, enggak usah ditanggapi. Apa yang tertanggapi? Kalau kita tanggapi semua omongan orang, ya pusing lah kita. Ya. Lagian juga omongan orang tuh belum tentu juga tujuannya ke kita. Terus, ya inilah kenyataan hidup. Tapi Kak Fuji sendiri ngobrol nggak sih sama Pak Haji berkaitan dengan hal itu? Ya, sepuji kan nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah, Uma nggak ada masalah, Fuji nggak ada masalah. Sejauh ini kita kan baik-baik dan aman-aman saja. Nyalain lah. Hey, Lanjut. Toh kita tidak pernah merugikan orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah ya menjulitkan orang lah rasanya. Tapi kalau masih ada orang yang mengomong kita, ya tentu otomatis saya selaku orang tua tentu tidak merasa senang dengan dia mengomong anak saya. Tetapi saya lihat dan ngomong saya ini kan bukan saya tujukan kepada seseorang ya, kan banyak ya. Cuman saya kadang-kadang ya berjiwa besar aja saya, berjiwa dewasa aja saya, istilahnya saya anggap itu sebagai cambuk bagi saya atau sebagai sesuatu hal lah untuk mengoreksi diri juga lah ya. Kalau memang masukan-masukannya itu ada manfaat, tapi kalau enggak ya kita anggap angin lalu aja. Saya enggak merasa harus Pak Haji balas begini gitu kan. Pak Haji, tapi maaf, tudingan ini kan terkait Fuji menggunakan narkoba nih Pak Haji. Nah, Pak Haji sendiri merasa anak saya itu nggak pernah memakai barang-barang seperti itu. Ya, kan gitu. Semuanya itu, semua tudingan-tudingan orang, semua omongan-omongan orang nggak perlu dijawab. Apa urusan? Apa persoalan dengan dia? Apa menyangkut apa? Ya, itu kan ya kalau memang ya tunjukkanlah. Kan nggak aman-aman aja kita. Saya dan anak-anak saya sejauh ini happy-happy saja. Tidak ada persoalan. Ngapain kita harus menanggapi? Ngapain kita rusak ya kehidupan kita sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan benar, dengan postingan orang yang menurut kita nggak ada urusannya dengan, yang menurut kita nggak ada urusan kita dengan orang itu. Ngapain dia ngomong? Kalau bagi saya sih, kalau kita tidak ada urusan dengan orang, tidak merugikan, tidak menjatuhkan, tidak menghinakan, terus dia tiba-tiba aja menyinggung kita. Ya kalau bagi saya sih, ya mungkin ada sesuatu yang tidak beres pada jiwanya. Itu aja sih. Simpel-simpel aja. Saya tidak menunjukkan kepada seseorang. Orang yang julid-julid ini, apa masalah? Tapi apa masalah kita sama dia? Tapi Pak Haji sendiri menjaga anak-anak Pak Haji dengan dari kecil sampai sekarang itu memang sesuai dengan koridor agama Islam, dengan sesuai dengan apa, mungkin gitu, seperti itu Pak Haji. Iya, sekarang saya tanya sama kamu. Permasalahannya sekarang apa? Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan enggak. Iya. Biasa-biasa aja hidup itu, kalau istilahnya santai men, kan gitu ya. Enggak apa masalahnya? Kan enggak ada masalah saya kan? Tuh, anak saya juga enggak ada masalah. Orang makanya kalau orang ngomong entah enggak tahu ngomong apa, ya kita anggap aja ya orang angin ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya itu aja. Benar. Kalau masih ada orang yang ngomong ya, kita nggak tahu siapa pun ngomong ya. Kan banyak yang ngomongnya bukan satu orang, kan banyak ya di postingan di Instagram di mana kan banyak ya. Siapa kan? Ya berarti ada sesuatu yang tak beres. Ya mungkin kalau kita anggap secara pendeknya, oh, mungkin iri dong, iri dengki atau ya cemburu tadi lah. Mungkin. Fuji sendiri mungkin serba salah nih Pak Haji, membuat konten salah, nggak membuat konten juga salah, banyak netizen yang mengomentari seperti itu gitu Pak Haji. Iya betul, ya kan ada orang yang pro ada yang kontra.
kalau bagi orang yang pro, bagi orang yang menurut saya dia itu netral, dia bikin konten anak saya secara sampai baik aja. Malah bisa dijadikan sebagai hiburan, bisa dijadikan sebagai motivasi buat adiknya, buat temannya kan, atau gimana kan bisa jadikan motivasi. Tapi bagi orang yang sudah tidak sudah mempunyai rasa tidak senang dengan kita, sudah julid dengan kita, sudah kiri dengkiannya sudah tinggi, apapun yang kita buat itu akan salah selalu di mata dia. Akan salah. Karena sudah rasa tidak senangnya itu, rasa kecemburuan, kedengkian itu sudah melebihi. Ya. Jadi mungkin tidak tercover oleh akal sehatnya kalau menurut saya. Ya? Kita enggak ada masalah sama dia kok. Ya. Kita enggak menyinggung dia, kita enggak menghina dia, kita enggak menjatuhkannya. Kenapa dia ngomong begitu? Ada apa masalahnya? Itu pertanyaan kan? Makanya kita juga enggak perlu menanggapi. Apa urusannya? Tapi respon ini... Puji pertama kali dia kan disindir seperti itu sampai viral gimana Pak Ji? Respon Puji sendiri. Ada respon Puji yang biasa-biasa aja, enggak ada yang perlu direspon. Ngapain perlu respon? Luar biasa kan orang komentar macam-macam kan. Kan sejak dahulu lagi. Sejak zaman narkoboy lagi. Masih ingat enggak zaman narkoboy dulu kan? Kan ada banyak tuding-tuding dan bermacam-macam kan. Orang bermacam-macam mau menjatuhkan kita. Jadi kita enggak perlu. Sebenarnya enggak perlu saya tanggapi, cuma kalian datang juga saya bingung dah. Ini sejak tadi kalian di sini lagi kan. Saya enggak mau menanggapi kan, enggak mau saya wawancara beberapa hari. Beberapa hari yang lewat saya enggak mau juga, saya tidur aja di rumah, saya duduk aja. Sampai sore kalian tunggu, ini udah jam berapa nih? Setengah 6. Dari tadi kalian setengah 4 lagi. Jadi gimana saya keluar rumah enggak bisa. Ya. Saya kan. Bagi tapi Puji sendiri mengalami tekanan enggak sih sama netizen nih gara-gara omongan itu Bagi? Ya sesuai dengan perkembangan ya anak saya, banyak sedikitnya tentu ada, tetapi dia sudah belajar menerima kenyataan ini. Memang beginilah hidup, itu aja lagi, mau apa juga lagi. Dan mungkin karena yang pertama sekali Puji kan sejauh ini kan banyak juga orang yang senang ya, juga ya. Yang gak senang gak seberapa ya. Tentu untuk menanggapi orang yang tidak senang ini, untuk menyikapi orang yang tidak senang ini, ya tentu saya selaku orang tuanya tentu memberikan sesuatu arahan lah ya, agar ya udahlah, orang-orang yang julid-julid itu kita tanggapi saja seperti anjing menggonggong kepidaber lagi, seperti itu aja sih. Tapi Pak Haji, Kak Puji sendiri sempat ngerasa down kalau kita memang bersalah, kemudian orang ngomong itu ya. Tapi kalau kita tidak ada apa-apa, tidak ada persoalan, orang ngomong apa ya sudah, kita anggap aja ada sesuatu yang tidak beres dengan kejiwaannya. Kalau kita ngomong kasarnya nanti kita bilang orang ODGJ kan nggak mungkin kan, kan nggak pak, nggak pantas kan. Ya, tapi dia merecokin kita, ngapain dia recokin kita? Ya, kalau dia ngomong bagus mungkin oke, tapi kalau menjatuhkan kita atau menghinakan kita itu bukanlah pas, enggak pas itu. Iya. Kalau mau pansos juga enggak pas. Cara pansos dengan cara statement yang negatif itu enggak tepat. Orang menghinakan orang artinya merendahkan orang, menginjak orang supaya naik ke atas itu. Walaupun nanti kita jadi populer, kita jadi terkenal, kemudian kita bisa hidup di situ, itu dipertanyakan juga hasilnya dari mana, dari menjelekkan orang maka kita punya followers, itu dipertanyakan juga. Harus kalau orang punya hati dia nggak bakal mau, orang punya perasaan nggak bakal mau. Saya banyak followers saya karena menjatuhkan orang, seharusnya orang-orang itu kan ya ukur diri juga ya.